Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hello guys. My name is Fadlan. Ya, perkenalkan, nama saya Fadlan. As your new teacher in our class and in our semester today. Ya, jadi saya adalah guru baru kalian di semester ini pada mata pelajaran English. Jadi dalam pelajaran English subject matter. And I haven't ever know you before, guys. Saya belum pernah ketemu gitu ya sama kalian. So before we start the class, yeah, I will get the absence, your presence today in every meeting. Saya akan mengabsensi kalian setiap pertemuan dalam mata pelajaran bahasa Inggris ini. And before we start the material, sebelum kita memulai materialnya, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah, it's all about present tense and tentang present tense ya, secara dasar. Dan apa itu present tense? What is present tense? And what is the formula? Apa itu bentuknya? Bagaimana bentuknya? What's the structure? Bagaimana susunannya? Dan what is an example of present tense? Ya, kita udah membahas tadi selama 45 menit dan beberapa dari kalian sudah membuat contohnya dan I hope that we can apply this material in our daily conversation ya. Saya berharap besar kalian bisa menerapkannya dalam percakapan sehari-hari. Not only for study gitu kan. Kita enggak hanya menggunakan ini dalam belajar saja tapi juga apply in conversation gitu kan. Tapi juga mengaplikasikannya dan juga menerapkannya dalam percakapan sehari-hari. Oke, I think enough gitu kan. Saya rasa cukup untuk pertemuan pertama kita yang glad to see you. Cukup menyenangkan untuk bertemu dengan kalian di pertemuan pertama dan I hope we can get better in next meeting ya. Saya rasa kita bisa menjadi lebih baik di pertemuan selanjutnya. Saya rasa itu cukup dan saya tutup dengan Allahul Mu'afiq ilaikum min tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.